Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seberapa mahal sepeda yang kita punya, tapi seberapa jauh sepeda kita guys. Kata Bang Ronald, narasumber kita pada malam hari ini di laman Facebooknya. Begitu Bang Ronald. Thank you. Selamat malam Bang Ronald. Sip. Sehat Bang Ronald? Sehat. Jadi sobat gue, pada malam hari ini ada Bang Ronald, narasumber kita yang alhamdulillah mau datang ke tempat kita untuk kita bike check sepeda kesayangannya. Bang, saya mau tanya. Iya, siapa ini? Ini sepeda apa, Bang? Ini Polygon SysQ D7 All. D7 All. Hmm. Oke, D7 All itu maksudnya apa Bang? Keluaran 2019 Pak Ji. Keluaran 2019? Iya. All itu tua? Tua juga lah Pak Ji. Kalau Bang masih muda kan? ABG juga sih Pak Ji. Baru umur 23 saya mau Pak Ji. Bro, 23 bro, masih jomblo. Kalau lu mau daftar bro, ibu negara langsung bertanduk. Nggak nonton Pak Ji, tenang aja. Oke. Ini SysQ D7 Out 2019 milik Bang Ronald. Ya, 2019 ya. Ya, Pak Ji. Bang, ini dulu beli full bike atau frame aja, Bang? Frame aja, Pak Ji. Frame aja. Frame only, terus Abang rakit sendiri. Rakit lagi. Oke, saya mau bike check, Bang, satu per satu, Bang. Siap. Bang, ini bahannya dari alloy ya, Bang? Alloy. Oke, size apa ini, Bang? Ini size S, Pak Ji. Size-nya S. S. Abang tinggi berapa, Bang? Saya tinggi 168. 168. Kalau saya lihat dari websitenya Polygon, 168 masuknya di M ya Bang ya? Harusnya. Terus apa alasan Abang pakai size S? Kayaknya kalau di track lebih nyaman handlingnya Pak Ji. Oh, jadi buat kanerin buat apa gitu ya? Kan, maksudnya konyol-konyolan dikit Pak Ji. Oh iya iya. Jadi mungkin dulu pakai biasa yang 26 gitu ya? 26. Jadi sekarang kalau naik langsung ke size yang... Kaget Pak Ji. Oh, kaget. Oke, jadi ini step by stepnya. Iya. Bang Ronald pakai size S dengan tinggi 168 buat beliau lebih nyaman. Oke. Bang, ini handlebar-nya panjang berapa? Panjangnya 78 Pak Ji. 78. Iya. 78 terus ini pakai race-nya 10 ya Bang ya? Race-nya 20. Oh, race 20. Iya, NTT ya. NTT. Terus ini claim-nya 35. 35. Oh, udah gede. Terus stem-nya 35. Iya, 35 sama. Stem 35 NTT juga. NTT juga. Satu set itu. Satu set ya. Copotan T7 SF Pak Ji. Oke. Terus pakai gripnya apa nih Bang? NTT juga. NTT juga yang gripnya. Oke, pecinta NTT. Nah, bracketnya nih Bang, Shimano apa nih Bang? Shimano MT201. MT201 ya, dan ini bukan antara ada dan tiada bro. Ini ada terus nih, ya kan support. Lihat aja nih rotornya. So far so good sih, aman Pak Ji. Rotornya 203 bro, gile. Sip. Ya, mantep ini. Terus apa namanya? Hi-Tech ya? Hi-Tech, rotor Hi-Tech 203. Wih. Limbah Pak Ji, limbah. Wih. Kalau Sultan begitu, jadi merendah limbah. Apa juga dibilangnya limbah. Bang, ini benar ya, ST Hi-Tech ya? Hi-Tech. Hi-Tech 203. Yeah. Oke. Terus double piston ya Bang ya? Iya, double piston. Terus ini forknya pakai apa ini Bang? Ini pakai Rockshox Revolution T8 SE. Ya, karena ini Bang Ronald ini pakai apa namanya? Cover ini dengan maksud tertentu Pak Haji. Ini apa kan tuh? Belum lunas Pak Haji, takut lecet pakai ini. Bang, ini bahannya apa ini Bang? Itu kayaknya bahan paralon dipotong, kasih stiker jadi gitu Pak Haji. Jadi ini kreativitas yang luar biasa ini. Tapi dijual di online tuh Pak Haji. Oh, ada ya? Ada. Ada bro, boleh nanti dikasih tahu Bang, linknya Bang. Pakai AMS masih kena juga Bang. Iya. Porok saya di sininya baret. Ini juga lecet-lecet Pak Haji bawahnya. Iya, namanya sepeda dipakai Bang. Iya, wajar ya? Loh. Iya. Jadi bukan seberapa mahal sepeda kita. Udah. Tapi sudah loading kemana kita? Udah kemana aja. Nanti Bang ceritain Bang. Benar. Ya, sekarang kita masuk ke ini wheelsetnya pakai apa ini Bang? Wheelsetnya glowing.
Ini rimsnya saya pakai race. Race ya bang ya. Lebar 3,3. Wow, udah support buat ban besar. Ban belakang. Bannya pakai Magic Mer. Eh, Nobinik ya. Ini Nobinik ya. Soal Nobinik 260. 260. Oke. Nah, terus belakang pakai apa ini, Bang? Bannya, Bang? Ini pakai Solby Hansdam 235. Hansdam 235. Nobinik. Ini formula yang berbeda. Yang biasa kita pakai depan Magic Mary ini. Harusnya Magic Mary, Pak Haji. Terus? Ini belum habis, sayang. Ya kan, kita pakai dong ada dulu. Iya, udah sepakat. Nikmatin dulu. Sepakat. Bang, ini headsetnya apa ini, Bang? Aduh, FSA ya? Iya. FSA. Jadi, Abang pakai merah karena ini merah. Iya. Kayaknya gaul sih, enggak gitu juga Pak Haji, emang namanya merah ya, pasang gitu aja udah. Tapi nyetem jadinya. Oke, okay, nah ini udah bawaannya dari sana enggak. Bang? Upgrade? Iya upgrade, bawaannya tuh Epicon ya. Epicon? Di upgrade jadi Rosok Monarch. Rosok Monarch. Ajib dong? Ya enak Pak Haji, lumayan. Buat kelas D7 lumayan. Group set Bang, saya mau tanya group set. Group setnya pakai apa? Pake SX 12 speed. Cokotan SRAM SX. SRAM SX. 12 speed. 12 speed. Ini 48 atau 50? 48 Pak Haji. 48. Iya. Oke, satu set ya Bang ya. Satu set. Termasuk ininya ya. Ya, berikut crank-nya sama BB-nya semua. Chainring-nya ini 32T. 32. Nah, Abang pecinta plat pedal. Pedal sih saya nggak pecinta pedal apa, yang penting saya pakai enak, udah saya demen kayak gitu. Oke. Okay. Saya udah pakai pedal yang lain-lain, saya pakai ini paling enak udah. Strummer ya? Strummer ya, nggak licin, terus tahan banting juga. Tahan banting ya? Emang pernah dibanting-banting Bang? Ya bekasnya. Nggak tahu berapa batu ini udah. Aduh Bang, kalau pedal mah jangan kata Bang. Huh? Bang ya. Saya pakai yang klit kecil aja, tetap aja mentok-mentok kepala gitu. Bang, ini hub-rehubnya pakai apa? Jangkrik banget Bang. Nah ini nih, depan belakang hub-rehubnya beda nih. Ini karena depan ini, depan pakai Jurassic karena ininya lebih lebar nih. Oh, nah, Abang ngejar itunya ya. Ya, kalau belakang kan agak kecil nih. Saya pakai Nautilus biasa yang ukuran 142 ini. Tapi jangkrik banget Bang ya. Ya, lumayan lah. Enteng Mak di. Loncer lagi. Saya sih ngejar entengnya aja. Iya. Enggak ini jangkriknya lah. Rembit ya. Apa tuh? Ya, kiri belakang ya, depan. Saya kan masih pemula Pak Haji. Sama bang. Belakangnya kiri, ya. Depannya kanan. Jadi merendah dia pemula katanya bro. Ya. Aduh. Semua berawal dari pemula, ya kan? Pemula yang coba-coba. Terus ini pakai dropper seat postnya apa bang? Merek Satori. Satori. Terus pakai ini sadelnya apa? Sadelnya Entity Void. Entity Void. Bawaan D7. Oke. Udah selesai kita bahas. Sekarang saya mau tanya, dulu abang beli frame only berapa bang? Dulu sebelum corona masih murah Pak Ji. Berapa Bang? 4,5 juta. 4,5 juta bro, harga sebelum corona. Ya mungkin kalau sekarang pasti ada kenaikan ya, 5,5 atau berapa lah ya. 1-2 juta pasti ada tambahan. Terus ini handlebar sama stem berapa? Ini saya beli 750. Sama stem? Sama stemnya. Satu pasang ya? Satu pasang. Udah 35 ya? Udah adem ya? Iya kan 35. Iya, gripnya? Ininya sih murah. Berapa? Beli 100.000. 100.000. Brakesetnya? Brakesetnya saya beli 48. 480 nih ininya nih. Dua Bang? Iya, kiri kanan sama ininya. Tapi nggak berikut rotor. Tidak berikut rotor. Nah, rotornya sendiri kalau emang dapat saya mau nyari lagi Bang segitu. Rotornya dulu berapa ya? 400 lebih Pak Haji satu. Satu? Kalau salah iya. 400 lebih 203. Sama ya? Belakang 203 sama, juga? Iya. 400 berapa? 480-an juga. 480.000 satu ya? Satu. Oke. Terus forknya nih Bang? Nah, forknya ini beli second, tapi sepeda baru. Oh, cepetan. Jadi begitu beli sepeda baru. Di upgrade. Di upgrade pakai yang warnanya kuning-kuning tuh. Wih. Empok. Empok ya. Iya, empok. Di empok, empok. Kayak ini nih. Nih. Di empok, empok. Besok saya mau pakai itu Bang. Iya. Nggak ada di situ lagi nanti. Waduh. Iya. Biasa Bang, kebutuhan Bang. Iya benar-benar. Bang, fork udah. Terus, Abang pakai pedal ini berapa Bang? Ini beli bekas sama adik saya 600-an. 600 Bang ya? Oke, 600.000 strummer ya Bang ya? Strummer. Terus group set berapa Bang beli Bang? Group set saya beli second sama adik saya 3.200. 3.200? Tapi, ini loh Pak Haji, waktu itu saya beli cuman mini group setnya aja, tambah lagi 1,5 ini nih.
Oh, jadi kenanya goceng juga ya? Iya sih. Iya, tapi harga saudara ya? Iya. Jadi nggak ada cerita mahal murah ya? Nggak, udah pakai aja lah. Ya udah pakai aja lah. Dikasih tempo, Pak Haji. Oh gitu, iya. Menang kelas dong. Bang Ronald keren. Terus ini berapa bang ini bang, dropper seat postnya bang, Satori? Travelers 125, dulu harganya masih 1 jutaan ya. 1 jutaan ya? Iya, ya, murah sih namanya. Sadelnya? Sadelnya juga bekas adik saya juga sih nih. Ya beli bakso lah sekitar 100 ribuan lah. Beli bakso. Ah, mau jajan-jajan nih. Berlima bro, 20 ribu kali 5 orang ya. Dapat iya. Sadel 1. Bang, tadi hub depan kena berapa ini bang? Hub depan saya beli 250. Merek Jurassic, Jurassic ya? Jurassic Move. Terus belakangnya bang? Saya beli 250 juga. Oh, depan belakang. Oke, jangkrik sih enak. Ya. Nah, ini rimnya bang? Rim apa nih? Ya, rim? Rimnya Raze. Dulu masih murah Pak Ji. Berapa? Dulu beli 460. Satu? Sepasang. Ih, serius bang? Iya, sekarang saya baca di online sih udah 700 sekian lah. Oke. Tapi kalau membuat mainnya hard, makanya nggak recommended deh. Kenapa bang? Pernah ada pengalaman? Udah, saya kenyang nyetel pelak ini setiap main. Ini juga mau ganti kalau lagi. Jadi teman-teman, emang ternyata mahal itu bukan karena sebatas uang semata-mata, tapi memang teknologi bang. Bahan nggak bisa dibohongi. Lebih ringan, lebih kuat, yang mahal. Iya, untuk pemula sih, buat saya nyoba-nyoba bang ya, itu tetap recommended karena kita nggak pernah tahu kita akan menjadi benar-benar penghobis nggak. Iya. Sesuai perjalanan aja. Iya kan? Kita ikuti. Kan sebagai pemula kan kita ngeraba dulu. Iya. Oh ya, ini kan? Begini, oh ini begini. Kalau langsung belinya Envy? Envy kan mahal bang. Apalagi apa tuh? 30 juta kan, rimnya doang 2 biji. Wah, iya bang. Saya sih belum tahu tuh pasti sampai situ mah. Yang iya. Tahu saya ini rim mahal paling kayak ini kita nggak gosip bang. Bener? Iya. Rimnya doang 2 biji. M7 kalau nggak salah tuh. Buat enduro. Iya, gila. Nggak kelas kita itu mah. Artinya kalau nyubi kan nggak recommended kita langsung ke situ. Banget. Lah besok dia bosen, dijual 20 juta juga susah. Iya bener. Harus ke yang pro lagi jualnya. Oke, terus ban ini bang, depan belakang? Nah, belakang dulu bang. Belakang dulu beli 380. Ah, yang bener bang, Swalbi iya. Mana ada res gitu? Kan sebelum corona Pak Ji. Ini Swalbinya Swalbi yang apa ya? Bukan ini kan Hansdam. Ada dua macam Pak Ji, yang soft yang apalah. Iya. Masa 380 bang? 380 baru nih. Beli di mana? Di online. Bener bang. Tapi asli loh, murah banget bang. Beli sepasang 700 lebih. 700 lebih ya? Sekarang kalau dapat 900 bang. Magic Mary loh Pak Ji. Iya nih baru saya beli kemarin. Tuh dia ada strip kuningnya nih, beda nih. Loh aja strip kuningnya nih. Dia nih, dia nih mahal nih. Magic tuh, Mary juga tuh, ada yang murah. Tuh. Emang bener saya belum pasang bang. Manggil mekanik belum ada yang bisa. Masang sendiri kagak bisa saya. Abang bisa masangin nggak? Ya bisa sih, pasang doang bang. Gak tolong pasangin tau bang. Oke, sekarang kita mau cek performanya bang. Abang pakai sepeda ini udah kemana aja bang? Udah Subur 7 udah. Gunung Pinang udah. Oh iya, terus? Niura KTH udah. Wih di, sampai ke LB juga? LB udah. Udah masuk juga LB? Udah masuk juga. Aman bang? Ya, gedebuk-gedebuk tapi aman juga lah, kagak crash dia. Widi, keren. Ciu ini mah udah katam ya? Itu mah tiap minggu lah kita kesana. Kita ke daerah rumah nih. Iya. Ciu ini Bukit Batu, JPG. Kayaknya rutin latihan di situ bang ya. Iya, ambil dropan ya. Sering saya lihat tuh abang di laman Facebooknya, kalau enggak di grup itu saya lihat, Widi Ronald Sender jumping melulu. Gimana Pak Ji ya? Kepuasannya gimana ya? Bukan kita jadi penyakit. Iya. Jadi kepuasan kita bisa lewatin satu obstacle aman. Itu rasanya nggak terbayar banget. Semua itu utang apa semua lupa lah. Nggak mikirin kita. Nggak mikirin. Emang abang punya utang? Ada lah pasti. Sampai rumah boleh ingat lagi. Ya baju ya. Jadi saat kita ngedrop, RTM di atas itu kita berasa gimana? Ya kalau dibilang apa ya? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Iya benar. Jadi pakai ini bang? Pakai ini. D7. All dia. Jadi kalau teman-teman D7 itu, jadi bukan kaleng-kaleng nih, Bang Ronald udah buktiin ke KTH LB aja yang udah semi downhill aman. Ya kalau Pinang mah udah nggak usah kita ceritain, sering banget kita udah bahasain tuh. Masuk ke DH-nya juga, Bang? Masuk DH-nya. Itu finish DH-nya diambil juga? Saya ambil dua-duanya. Gile. Drop terakhir saya ambil juga. Kayak gitu ngaku nyubi, Bro. Goroh dia kalau bahasa orang sini. Coba-coba, Pak Haji. Iya, coba-coba tapi keranjingan ya. Iya. Saya aja nggak berani, Bang, ambil di situ. Ah, hoak nih mah hoak. Abang mah nggak percaya, tanya no sama si Om Firman, Om Marsalzon no.
Bang. Aduh. Ini jatuh-jatuhnya tadi berapa totalnya, Bang? Aduh, udah ngitungnya malas, Pak Haji lah. Ngitungnya malas. Berapa ya? Udah pusing gitu. Aduh, berapa menit banget ini, Bang, sepeda. Saya bang. Udah sepeda tuh enggak ngitung harganya berapa-berapa, enggak lah. Pakai nyaman, nikmati pakai aja udah. Gitu, Bang ya. Kita punya duit lagi mau upgrade silakan, upgrade lagi. Kalau enggak seperti itu nyaman, segitu aja kita pakai. Ya, jadi syukuri apa yang kita punya, Bang. Enggak usah maksain deh, gimana gimana. Enggak usah maksain ya. Jadi bukan seberapa kecuali mahal. Rusak, Pak Haji, ya. Bukan seberapa mahal sepedanya. Ya? Bukan. Bukan seberapa mahal, bukan seberapa jauh, bukan seberapa jago nih. Iya. Enggak, tapi kita ngumpul gue sebarang, ketawa bareng. Itu yang kita cari. Iya, banyak banget komunitas. Iya, kalau rusak ya mungkin kita ya, harus ganti. Itu lain. Enggak ada pilihan. Tapi kalau ujug-ujug bukan karena satu keharusan. Kita memang udah expert banget, skill kita udah tinggi banget. Memang part yang kita pakai sudah nggak mendukung, is okay lah. Iya, ganti. Kalau rezeki sih silakan, misalnya ada rezeki nih, mau upgrade ya silakan aja. Itu kan demi kenyamanan juga ya. Bang, ini tadi saya kasih ini ya biar grup set abang lebih awet lagi. Oh, sip. Itu kan rada butek-butek dikit, Bang. Ya, maklum, Pak. Iya, karena dipakai, Bang. Tiap habis gowes ditaro aja. Iya, ntar abang mau nggak usah repot, Bang, tinggal pakai cairan pembersihnya kayak gini, Bang. Oh, iya. Abang semprot aja, nggak bakal karat lagi, Bang. Bersih nggak bakal ya? Korosi langsung bersih. Boleh. Apa tuh, Pak Haji? Gedrit, Bang. Waduh, boleh juga nih. Recommended ya? Recommended banget, Bang. Ntar Bang kalau mau bawa pulang aja. Oh, kalau di backcheck di sini aman, Bang. Siap. Bang, terima kasih banyak sudah hadir kemari. Iya. Siap. Sudah bercerita dan memperkenalkan jadi tentang sebuah sepeda yang nggak harus mahal. Yang penting goesnya, Bro. Yang penting kumpulnya, Bro. Yang penting ketawanya, Bro. Iya, yang penting waktu ngedrop kita bisa ngeplay. Iya, bisa ngerasain ngedrop tinggi, yoi. Oke, Bang ya. Ronald. Thank you banget. Salam sehat buat Bang Ronald, semakin sukses. Salam sehat juga buat sobat gue semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.